Halo semuanya. Halo semuanya, kali ini ketemu dengan Kevin lagi nih. Kali ini Kevin pengen ngajak kalian buat kenalan sama sepatu. Iya, sepatu perempuan. Karena kan kalau di fashion itu sering banget kan kita dikritik itu sepatunya yang katanya ketebelan, yang katanya begini, katanya gak cocok dan banyak hal lainnya. Makanya yuk kenalan, karena ternyata banyak banget, ada 26 jenis sepatu. Seriusan? Ya beneran. Oke, kita mulai dulu deh dari yang pertama. Yang pertama itu ada mules. Tulisannya sih mules, bacanya mules, mules atau apa ya? Menurut kalian apa coba? Jadi mules ini adalah sepatu identik dengan bagian belakang tumit yang terbuka namun tertutup di sekitar punggung kaki, jadi memperlihatkan jari kaki. Mungkin kalau di kita nyebutnya selop kali ya. Gak ngerti juga, bingung. Yaudah pokoknya itulah. Next, berikutnya itu ada wedges. Kalau wedges ini ya taulah ya semuanya. Jadi ini ya sepatunya alasnya tuh kayak balok. Bahkan banyak orang kadang nyebut kayak kapal lewat karena saking tebelnya soal bagian depan sampai belakang tuh merata. Kalau ini gampang lah ya, kita nemunya juga pasti nggak salah. Berikutnya ada ankle strap. Disebut ankle strap karena jenis sepatu atau sendal ini memiliki tali yang memeluk area pergelangan kaki. Oke, jadi intinya ada tali di bagian pergelangan kaki. Jelas ya bagian ini, ankle strap ini. Berikutnya ada block heel. Sendal atau sepatu ini memiliki hak bermodel tebal seperti balok. Bedanya masih mulsa di apa ya? Kevin bingung. Teman-teman, ada yang bingung nggak? Komen dong. Berikutnya ada ballerina. Nah, sepatu berikut ini hadir dengan desain sepatu penari balet. Ya ini sih jelas ya, sepatu flat itulah. Ini banyak juga yang pakai dan kayaknya kita gak akan salah mengenali. Oke, next, berikutnya lagi, yang nomor 6 itu ada Chelsea boot. Pada sepatu boot ini tingginya hingga pergelangan kaki dan biasanya menggunakan material yang elastis pada area pergelangan kaki. Ya jelas ya kalau ini juga, istilahnya kalau kita ketemu nggak salah lah. Oh, si Chelsea boot gitu. Next ada knee high boot. Jadi sepatu boot yang tingginya sampai selutut. Oke, jelas kan kalau yang ini? Ya, jelas lah. Berikutnya lagi yuk, ada gladiator. Jadi sendal ini dengan tali temali, bermodel kayak gladiator pada zaman Romawi. Oke, talinya lebih rumit, jadi disebut gladiator. Ya, oke ya, intinya gitulah. Lanjut aja deh ke berikutnya, ke nomor 9. Ada espadrille. Espadrille. Bacanya gimana sih kalau kalian? Coba dong tulis. Jadi sepatu ini biasanya menggunakan bahan kanvas atau kartun yang ditopang oleh sol yang fleksibel. Terbuat dari espadrille. Sepatu itu apa ya? Kalau sepatunya sih kayaknya cuma lumayan jelas lah ya, ini sepatu buat kayak gini, kayak wakai ya, sejenis kayak gitu. Oke, berikutnya ada strappy sandal atau heel, strappy heel gitulah. Jadi ini sandal dasar atau memiliki hak yang berdetail tali temali. Bedanya gladiator apaan ya cuy? Kevin bingung, beneran bingung. Lanjut aja deh, pusing. Berikutnya ada kitten heel. Jadi sepatu pendek, hanya tuh pendek sekitar 3,5 cm hingga 4,75 cm. Makin bingung, bedanya yang sama yang tadi-tadi apa ya? Kalian bingung juga gak sih? Next deh lanjut. Ada nomor 12, ada stiletto. Stiletto ini adalah sejenis senjata berupa pisau yang modelnya tipis dan meruncing. Karena itu, sepatu dengan model hak tinggi, tipis
dan merunjuk ini disebut stiletto. Ya ini lumayan jelas lah, karena banyak banget yang pakai juga kan kalau di grand final gitu pada pakai ini, stiletto ini. Meski kalau dipakai sih sakit guys, karena runcing banget, jadi kita kayak badannya tuh gak stabil gitu. Lanjut aja ya ke nomor 13, itu ada sling bag shoes. Jadi sepatu ini desain dengan detail tali yang letaknya tepat pada bagian belakang tubuh dan pergelangan kaki. Bedanya main tadi sebelumnya apa ya? Mau aku sih? Lanjut aja. Nah kalau ini kalian pasti kenal banget nih, sneaker. Udah lah, pasti siapa pun pasti kenal lah ya, ya bentuknya begini. Ya kan? Ya kan? Next, flip flop atau tong. Jadi ini sendal bersol datar dengan detail tali berbentuk Y pada punggung kaki. Ya sendal jepit lah gampangnya ya. Oh ya itulah. Next, platform shoes. Nah ini platform shoes sih era Chinese Laundry tuh pada pakai nih. Cuma sol belakangnya beda kayaknya ya. Jadi jenis kaki platform ini bisa ada di sepatu, sendal atau boot. Jadi desain solnya tuh tebal dari 3-10 cm. Sepatu platform ini juga memiliki hak yang lengkungnya sedikit lebih tinggi di area tumit. Pokoknya ya sepatu jenis laundry itulah. Kalian pasti tahu banget kan sepatu itu sepatu legendaris banget. Next, cowboy boot. Jadi sepatunya ya boot, cuma didesain kayak sepatunya cowboy. Udah intinya itu, yang punya itulah mau tadi depan. Terus udah kita ada lover. Jadi sepatu ini desain model slip-on pendek, terkadang terdapat tali, detail tali, dirancang untuk gaya kasual. Hampir mirip sama yang tadi-tadi sih juga ya. Ya pokoknya beginilah lover lah, pokoknya kalau gini namanya lover, gue juga bingung. Berikutnya ada namanya trainer. Jadi ini sepatu dirancang untuk olahraga atau sama saat kebugaran. Cuma ya sekarang dipakai untuk kasual. Ya pokoknya sepatu nyantai lah udah itu. Intinya gitu ya. Musuh pusing-pusing. Nomor 20 ada Pip 2. Bedanya apa ya ini? Jadi ini sepatu yang terbuka di bagian ujungnya dan belakang jadi jempol yang mengintip. Bedanya memul? Mules tadi apaan? Hau pusing jadi mulus kan. Next aja dah, 21 T-strap sendal atau heel. Jadi sendal dengan tali berbentuk huruf T yang terletak di punggung kaki. Oke, baru tahu kalau itu disebutnya T-strap sendal. Oke. Berarti kalau ada T-strap sendal. Next ada slip on. Jadi ini sepatu tanpa tali. Bedanya tadi si loafer apaan ya? Pusing. Nek. Ada wedgie booty. Jadi ini model sepatu boot dengan model di bawah mata kaki dan bentuk H wedges. Iya, pokoknya udah itu lah. Nek aja 24. Ada combat boot. Jadi sepatu boot yang dipakai oleh militer saat bertempur atau ketika sedang latihan tempur. Ya, pokoknya intinya bukan cowboy gitu ya, intinya gitu. Oke. Kayak pusing deh. Next deh, yang nomor 25 ada gloves. Jadi ini sepatu dengan alas kaki terbuat dari kayu. Oke, jadi kalau ini dari kayu sebut aja gloves ya teman-teman, intinya itu. Berikutnya, ada namanya pump. Gue makin bingung pump sama stiletto ya. Jadi kalau si pump ini katanya jadi sepatu berhak dengan model tertutup. Stiletto juga benar tertutup. Awalnya udah pusing. Gimana dengan kalian? Setelah melihat 26 sepatu ini, makin pusing. Yaudah pokoknya intinya pakai sepatu yang nyaman udah dan cocok dengan bajunya ya. Oke, udah sampai sini aja. Pusing. Dadah.